nggak bakal macet lah. Ini lampu merah belok kanan 100 meter. Ada gerbang, pokoknya ada bangun gerbang. Basic Green Office Park. Green Office Park. Oh, mau nggak Green Office ya? Mau nggak tulisan Green Office tak kayak? Komplek kayak? Enggak ada ngono tok plak-plak tuh. Lumayan. Bertahun-tahun. 10 tahun. Sing dikembangin di sing kadang aja no. Cuma dia ceklan karo anu tok, karo bensin itu. Paling ya Cina tok perlu duit tok. Nah, kene gerbang. Kiri jalan kan alon-alon. Alon nunggu kiri udah jelas. Ini gerbang apa pak? Nawa. Apa pak? Oh, ini ya? Betul. Iki. Ayo lu kasih kopi nanti. Terus ada pilihan lagi penyalur tiga. Penyalur tiga pak. Tidak toh. Ya tak kau kan abu aku sing lemu juga pada kuno. Poking. Jadi di sini waktu lonceng itu kan hanya berapa ke bank itu hanya berapa 10 juta atau berapa 25 juta gitu loh. Iya. Nah, itu setelah nanti sudah ST itu dijualnya udah lebih ya. 10%. Ya tapi kan sing luku ya konco-koncone dene juga. Ya bisa juga. Iya toh bukan koncoku toh sing luku maksud. Iya, ya cino-cino juga. Memang iya kuwi aku ya untuk pelajaran kuwi. Jadi pada saat lonceng itu langsung beli daftar. Kita bayar bahkan cash crush di situ. Nanti paling 6 bulan setelah itu wis lah. Wis ST. ST kok wis terima. Terima pertama, terima. Sak urunge. Bahkan sak urunge didol wis ngundhae 30 sampai 50%. Itu. Ini ke kiri kah ya? Lurus. Oh, sih lurus. Emang iya, tapi kan pertanyaannya lagi ternyata di situ. Tetap saja konsumennya kan yang itu-itu juga koncone. Loh, ini dulu tuh pernah ya kejadian itu tahun di tahun 2009 ya. Ada ruko, aku ngarep ruko itu dapat 25 unit. Nah, ruko itu tuh ceritanya itu begitu lonceng digokeng oleh marketingnya dewe. Gitu ku. Oh, marketing dewe setiap itu kan 25 juta. Ya, terus kan barang habis. Begitu 2 bulan kemudian harganya udah per unitnya itu naik 200 juta. Nah, dene lempar toh. Nah, 200 juta kali 25 kan 5M. Iya. Nah, itu kunangan yang ini. Ada temennya Pak Muhtar, Pak Muhtar kan bose Sinar Mas, BSD. Itu tuh puluh. Apa lonceng baru 2 bulan sekarang harganya sudah naik dulu kan sekian. Karena di monopoli gitu ya. Lah cucu tuh ternyata di monopoli oleh marketingnya. Marketing pecati kabeh iku. Oh. Marketingnya orang dalam ya. Orang dalam yang marketingnya sendiri. Iya. Nek marketing luar enggak apa-apa. Luar tukang tebas pak berarti itu tukang tebas mau ya tapi kan tebasnya kan di duit berarti bangnya kan dipercaya karo bank ya iya nyile saya ini mau 5 miliar bangnya kayak 1 miliar harus ngetimel kan kan bayarnya mau selawe peng selawe 600 selawe tok tapi nyicile urung nyicil makanya dia langsung dol soalnya udah kuat nyicil kan iya dah ternyata kata tak drop ning kene wae aku ora mlebu to. Karen mlebu 5 meter kene lho. Oke, sampai jumpa. Ya kapan-kapan kuwi ya. Iya. Celuk Marianto tukoke iwak sik. Ya Mas.
Muslim ya. Oke, okay, Pak. Ya. Semoga sehat dan sakit. Ya. Thank you.